Selamat datang di program studi Ilmu Aktuaria, Departemen Matematika, Fakultas Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Diresmikan pada tanggal 14 Agustus 2017, program studi Ilmu Aktuaria memiliki visi menjadi program studi sarjana ilmu aktuaria yang mampu berperan di tingkat nasional dan global dalam bidang pendidikan, penelitian, dan terapannya. Jumlah profesional aktuaris di Indonesia masih sangat kurang, dan program studi ilmu aktuaria turut serta untuk mempercepat pertumbuhan jumlah profesional aktuaris tersebut. Program studi ilmu aktuaria sangat mendorong mahasiswa untuk berperan aktif pada kegiatan-kegiatan terkait ilmu aktuaria dan industri asuransi. Keberhasilan beberapa mahasiswa pada lomba-lomba di bidang ilmu aktuaria, baik skala nasional maupun internasional, telah mendorong semangat berkompetisi dan juga kerja tim atau teamwork di kalangan mahasiswa. Program studi ilmu aktuaria UI telah bekerja sama dengan berbagai institusi nasional dan multinasional. Salah satunya dalam program penyetaraan sertifikasi ASAI dengan Persatuan Aktuaris Indonesia atau PAI untuk mempersiapkan lulusan yang andal, berkompeten, dan berguna bagi masyarakat Indonesia. Program studi ini telah memberikan saya sebuah perspektif baru dalam industri keuangan. Kami didorong untuk terus belajar dan berkembang serta dibimbing oleh para dosen dan pengajar yang berpengalaman dalam bidang yang diajarkan. Selain akademis, kami juga berkesempatan untuk mengikuti berbagai kegiatan eksternal seperti pertukaran belajar, online course, serta konferensi internasional. Aktuaria UI banyak memberikan saya perspektif baru sih tentang apa itu ilmu aktuaria dan bagaimana penerapannya dalam dunia nyata seperti itu, khususnya ya peran aktuaris di dunia asuransi, karena kan ilmu aktuaria ya biasanya digunakan di bidang asuransi ya. Aktuaria itu sebenarnya adalah salah satu percabangan dari ilmu matematika dan ada gabungan dari statistika ekonomi juga, jadi ya ilmu aktuaria ini sangat mendapat wawasan baru lah. Sebagai mahasiswa ilmu aktuaria UI, kami didorong serta difasilitasi untuk mengembangkan minat dan bakat kami dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan, di mana kami dapat melatih soft skill serta berkolaborasi dengan pihak eksternal seperti perusahaan, instansi, ataupun universitas lainnya. Untuk dukungan karir, dosen-dosen sering memberikan informasi mengenai lowongan kerja ataupun lowongan magang yang sedang dibuka oleh perusahaan. Ada juga beberapa mata kuliah yang diajar oleh dosen praktisi, jadi kita nggak cuma mempelajari tentang teorinya aja, tapi juga gimana cara mengimplementasikannya di dunia nyata. Pengalaman saya selama proses pembelajaran di ilmu aktuaria telah memberikan saya bekal pengetahuan yang berguna dalam penerapannya secara langsung di industri keuangan. Kuliah di Ilmu Aktuaria Universitas Indonesia sangat membantu saya dalam mencapai jenjang karir saya menjadi seorang aktuaris. Karena di sana, kita diajarkan banyak hal yang menjadi basic prinsipal untuk menjadi seorang aktuaris di Indonesia. Tidak hanya diajarkan dari sisi ilmu, namun juga dari sisi soft skill yang dimiliki. Sehingga kita menjadi memiliki kemampuan berpikir logis, kemampuan analisa yang kuat, serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Dengan adanya kerjasama antara Universitas Indonesia dengan Persatuan Aktuaris Indonesia atau yang biasa disebut dengan PAI, dalam hal penyetaraan ujian profesi, ini juga akan memiliki dampak serta pengaruh yang sangat besar untuk menciptakan seseorang menjadi seorang aktuaris Indonesia. Jadi kedepannya saya juga melihat bahwa ilmu aktuaria ini akan terus berkembang, bukan hanya dunia pekerjaannya nanti hanya di industri asuransi, dan saya melihatnya kedepannya juga akan berkembang kepada investasi dan mungkin juga kepada data analytical, dan apa yang adik-adik mahasiswa pelajari ini sangat bermanfaat ya untuk mengembangkan ilmu keaktuariannya itu sendiri dan juga memenuhi kebutuhan pasar akan profesi-profesi aktuaris ke depannya. Dengan mengedepankan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat, program studi ilmu aktuaria berkomitmen untuk terus menghasilkan lulusan yang berkualitas yang dapat memberikan dampak berkelanjutan bagi kebermanfaatan Indonesia.